mukanya sangat serem sekali pemirsa. Astagfirullahaladzim. Dia merintih mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Cayanti di channel kesayangan Anda Family Last Loss. Dan kali ini saya ditemani oleh Mas Baul ya mas. Iya mbak. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah sehat mbak. Gimana kabarnya mbak Dewi? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Kita udah di suatu tempat ya mas ya. Iya mbak. Ini tuh udah di hutan ya pemirsa. Tapi ini nggak jauh dari pemukiman warga sih. Kurang lebih 500 meter mas. Cuman kita di atasnya ini mbak. Iya kita di atasnya. Jadi katanya dulu itu di sini tuh ada warga yang cari kayu bakar di sini. Terus? Tapi dia tuh nggak pulang mas. Nggak pulang mbak. Iya. Ya. Kan belum dapat kayu bakar kali mbak. Enggak, itu tuh udah nggak pulang udah lama banget mas. Udah lama banget mbak. Iya mas. Maksudnya nggak pernah pulang ke rumah atau gimana mbak? Iya, itu tuh udah sekitar puluhan tahun yang lalu mas, sampai sekarang. Belum pulang? Belum. Itu kenapa mbak kok belum pulang? Warga sekitar juga belum tahu ya apa penyebabnya, entah itu dia di sini kan dekat sama jurang, tadi udah kepleset jatuh ke jurang, atau ada faktor lain. Tapi warga udah sempet nyari nggak mbak? Udah sempet nyari, tapi katanya nggak ketemu juga, dan ya udah akhirnya waktu itu pasrah. Sampai sekarang dia tuh belum ditemukan juga mas. Astagfirullahaladzim. Ya dan sampai sekarang tuh jadi ada kayak gangguan gitu mas. Jadi kayak ada yang di warga itu kayak ada yang ngetok-ngetok pintu rumah warga, begitu dibuka tuh nggak ada orangnya mas. Sejak kejadian itu mbak? Iya mas, semenjak orang itu nggak pulang dan sampai sekarang kayak gitu. Kayak ada orang jalan tapi nggak ada orangnya, orang ngetuk-ngetuk ke rumah tapi nggak ada orangnya juga mas begitu dibuka. Oh nggak ada orangnya mbak? Iya mas, oke. Jadi kali ini kita ke tempat ini, ayo pemirsa. Ayo, ayo mas Paul. Ayo mbak, ini masih gerimis ya mbak? Iya. Saya pakai payung nih. Ya ini tuh cuacanya nggak mendukung banget ya. Semoga aja nggak tambah jelas sih mbak. Iya. Kalau bisa terang. Iya. Semoga pemirsa doain, semoga aja kali ini penelusuran kita menemukan sosok tersebut ya mas ya. Biar kita tuh mengetahui dia tuh di mana. Mas segera mencari orang itulah ya mbak. Iya mas. Mbak itu gimana kondisinya mbak? Iya mas. Astagfirullahaladzim. Debbie di sini udah ngerasain apa mbak? Auranya sangat negatif sekali ya mas di sini ya mas ya. Negatif banget mbak. Iya mas. Tapi Mbak Dewi udah ngeliat sesuatu belum mbak di sini mbak? Saya baru merasakan auranya aja sih mas. Baru auranya aja mbak? Iya mas. Astagfirullahaladzim. Suara mbak tadi mbak? Suara apa itu mas? Gak tau mbak. Itu sebenarnya suaranya ada di sebelah sana mas. Sebelah mana mbak? Sebelah situ mas. Astagfirullahaladzim. Lagi mbak? Astagfirullahaladzim. Gimana suaranya mbak? Iya mas. Coba kita lihat mas. Astagfirullahaladzim. Tapi lapas ini itu dekat sini ya mbak? Iya mas. Mas, coba lihat ini. Apa mbak? Itu tuh daunnya kayak gerak-gerak sendiri gitu ya. Di mana mbak? Itu tuh. Yang di bawah pohon pisang itu. Padahal nggak ada angin ya mas ya. Itu lagi hujan ya mas ya. Lagi gerimis. Mbak, tapi itu gerak tapi di kamarnya nggak terlalu jelas mbak. Di mata jelas mbak itu geraknya mbak. Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh saya mau, astagfirullahaladzim, apa itu mas? Astagfirullahaladzim, sepertinya ada yang gak suka ya mas atas kedatangan kita di sini ya mas ya. Iya gak suka mbak. Iya astagfirullahaladzim. Saya mulai merasakan aura yang sangat negatif sekali mas di area sini mas. Di rumah situ? Iya, sekitaran sini mas. Astagfirullahaladzim. Oh iya mbak, sebelum orang itu menghilang, apakah ada kejanggalan lain di tempat ini belum mbak? Sebelum kejadian itu ada mbak? Kalau saya sih belum dapat kabar dari warga juga ya mas ya. Coba setahu saya, astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim. Kayak udah jatuh daratan mas. Oke apa mbak? Tapi di sini nggak ada pohon apa mas ya? Cuma jauh mbak, ini kan rata-rata pohon apa, nggak tahu mbak namanya mbak. Iya benar mas. Kasih atau apa itu mbak? Kayak pohon jati gitu ya. Ada juga pohon jatinya mbak. Iya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sosok-sosok ini tuh sangat ganas sekali, mas. Mbak. Hati-hati, mbak. Iya, mas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kayak ada yang lari, mbak. Kasih banget, mbak. Iya. Sosok. Berapa, mbak? Saya tuh merasakan aura yang sangat negatif sekali, mas, di sana, mas.
Emang ada apa, Mbak? Di depan mana, Mbak? Di pohon itu. Itu tuh kayak ada bayangan gitu, Mas. Bayangan? Iya, coba saya ajak berinteraksi dulu ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Hati-hati, Mbak. Iya, Mas. Assalamualaikum. Ngapain kamu di sini? Astagfirullahaladzim. Suara apa ini, Mbak? Astagfirullahaladzim. Suaranya di mana itu? Nggak tahu, Mbak. Sosok ini tuh, ini tuh yang jaga di sini, Mas. Jaga di sini? Iya, Mas. Dia tuh emang dari dulu ada di sini. Dia tuh di situ. Tapi dia tuh mau belakang kita, Mas. Coba tanyain, Mbak. Dia tahu tentang saya tuh nggak paham tentang kejadian itu, Mbak. Iya, nanti. Astagfirullah. Dia pergi, Mas. Hah? Pergi? Iya. Pergi kemana, Mbak? Dia terbang ke arah sana, Mas. Ke arah situ, Mbak? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini jalannya becek banget, ya. Iya, Mbak. Becek banget. Ini masih gerimis, loh, Mbak. Iya, ini masih hujan, ini. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mas? Tadi, Mbak. Ada suara, Mbak. Iya. Yang suara di sana itu, ya? Iya, Mbak. Nah, ini dengar. Iya, Mas. Jadi di sini tuh bukan cuma satu sosok yang besar, tapi banyak banget, Mas. Banyak banget, Mbak? Iya. Paling banyak tuh sosok apa di sini, Mbak? Apa, Mbak? Dia tuh putih. Terus? Berambut panjang. Terus? Rambut panjang. Dia tuh kayak gini. Ngelus-ngelus rambut, Mbak? Iya, Mas. Iya. Tapi banyaknya di sini tuh jahat atau baik, Mbak, sosoknya, Mbak? Saya baru nemu kalau yang tadi saya interaksi, yeah. Itu tuh sebenarnya tuh baik, Mas. Cuma dia tuh dikekang sama kayak raja iblisnya gitu loh, Mas, yang berkuasa di sini. Di sini ada rajanya, Mbak? Iya, Mas. Dia tuh dikekang sama itu, jadi dia tuh kayak ngikut jahat gitu loh. Tapi sebenarnya baik ya, Mbak? Iya. Jadi kalau kata yang sosok tadi itu, emang katanya ada hantu yang iblis di sini tuh yang jahil. Katanya itu kalau setiap ada warga yang sini cari kayu bakar gitu kan, atau cari rumput gitu, dia tuh kayak sengaja nggak dipulangin, Mas, kayak disesatin gitu jalannya loh, biar nggak bisa pulang, biar kalau dia jalan ke situ lagi gitu loh, Mas. Oh, jadi ini ulahnya yang ada di sini, Mbak? Iya, Mas, ini tuh ulahnya ada di sini. Berarti yang orang itu hilang juga nggak ada dia, Mbak? Iya, bisa jadi, Mas. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mas, coba kita terusan ke sana aja, Mas. Kemana, Mbak? Sana aja. Iya, sana itu kayak rumpun gitu ya, Mas, ya. Tapi di sini banyak buat suara yang nggak jelas, Mbak. Iya, ya. Ini memang sosok-sosoknya memang kayak gitu, Mas. Berarti banyak buat ya, Mbak. Iya. Tapi tiba-tiba takut ada ular atau apapun itu, Mbak. Iya, Mas. Ini habis hujan biasanya keluar. Ini tuh, aduh, auranya tuh nggak enak sekali, Mas. Itu auranya tuh kenceng sekali, Mas. Sama, Mbak. Saya juga udah merinding ini, loh, ya, Mbak. Iya, saya dari tadi merinding, Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi masih berani kan, Mbak? Iya, berani. Ayo, Mas. Ayo, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mbak? Itu apa, Mas? Mana? Itu tuh, di sebelah pohon pisang itu, Mas. Ada apa di situ, Mbak? Itu tuh kayak ada sosok besar ya, Mas, ya. Sosok berdiri atau gimana, Mbak? Iya, Mas. Dia tuh berdiri. Dia udah ngapain di situ, Mbak? Ngertiin kita atau enggak, Mbak? Jadi kayak apa ya, dia tuh kayak menghadap ke sana kan, iya. Tapi nengok belakang kayak gini, jadi posisinya, Mas. Oh, kayak nengok kita, cuman nggak menghadap ke kita ya, Mbak? Iya, Mas, mungkin kayak lirik gini apa ya. Iya, jadi dia tuh hadapnya ke sana, tapi nengoknya ke sini, Mas. Dilihat kita nggak, Mbak? Sepertinya nggak, Mas. Nggak, berarti aman ya, Mbak? Iya, insya Allah itu nggak ganggu kita ya. Astagfirullahaladzim. Saya tuh merasa auranya tuh sangat kencang sekali, Mas, di sini, Mas. Mungkin gara-gara sosok yang di depan tadi kali, Mbak. Iya, Mas. Kayak pemirsa, bantu doa ya. Semoga aja kita menemukan jawaban orang yang dulu hilang itu kemana ya, Mas, ya. Iya, Mbak. Biar cepat ketemu, Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, Mbak. Jalan lagi, Mbak. Lanjut, Mbak. Ini tuh auranya sangat kencang sekali, Mas, di sini, Mas. Sama, Mbak. Saya juga udah ngerasain yang nggak enak di sini, Mbak. Iya. Hati-hati. Saya udah mulai panas ini, punggung, terutama punggung.
Ya, hati-hati Mas Bril. Ini jalannya licin sekali Mas Bril. Ini Mbak. Ini Mbak Dewi itu apa ya? Karena waktu sebelum gabut ke pemilah plus kan dulu Indigo, seorang Indigo ya Mbak? Iya. Pernah menangani kayak gini nggak Mbak? Dulu sering Mas. Sering? Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya tuh merasa, oh, itu Mas. Hah? Itu Mbak? Itu tuh di pohon kelapa itu Mas. Pohon kelapa Mbak? Iya. Di apa ya, daun kelapanya itu Mas. Ada itu orang, Mbak, iya. Tutupan Mbak? Iya. Itu tuh kayak ada lagi ayun-ayunan gitu Mas. Coba kelihatan nggak Mas? Coba di zoom Mas. Kelihatan nggak Mas? Ya Mbak, saya sebelum Mbak. Kelihatan nggak? Itu tuh lagi ayun-ayunan, dia tuh menghadap ke sini Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Dia sedang menghadap ke kita Mas. Kita Mbak? Iya Mas. Tapi saya nggak lihat kok Mbak. Itu dia tuh nunduk, dia tuh nggak mau nunjukin mukanya Mas. Astagfirullahaladzim. Itu sedang ayun-ayunan gitu ya, dia tuh nunduk. Rambutnya panjang sekali Mas, sambil ngelus-ngelus rambut gitu Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa Mbak? Dia pindah Mas. Hah, pindah kemana Mbak? Kesana Mas. Ayo coba. Ayo Mbak. Auranya sangat kencang sekali Mas di sana Mas. Yang tadi itu pindahnya terbang atau gimana Mbak? Iya Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Mas kelihatan gak Mas dari kamera Mas? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi ini tuh sosok yang tadi ya pemirsa ya. Itu sosok yang tadi yang sedang diayun-ayunan itu. Itu pindah ke sini. Astagfirullahaladzim. Mukanya serem sekali Mas. Mana Mbak saya coba? Ada suara Mbak. Astagfirullahaladzim. Banyak buat Mbak suaranya Mbak. Iya. Ternyata di sini banyak banget makhluknya ya Mas ya, bukan cuma sosok ini aja ya Mas boleh ya. Astagfirullahaladzim. Coba saya buka dulu ya Mas ya. Hah? Terus Mbak? Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia nyerang saya Mas. Dia tuh tidak mau Mas, mukanya ditunjukin Mas. Astagfirullahaladzim. Dia jadi dulu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya kunci nih ya Mas ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini mukanya sangat serem sekali pemirsa. Astagfirullahaladzim. Dia merintih Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia tuh kayak merintih-merintih gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Ini tuh sosok yang tadi ya. Itu mukanya tuh sangat serem sekali pemirsa. Ini sosok yang di atas pohon itu kan Mbak? Iya Mas, itu mukanya tuh penuh banget dengan darah. Mungkin dia tuh kayak seperti ini tuh sosok yang hilang itu Mas. Hah? Ini yang hilang Mbak? Iya Mas. Coba saya cek interaksi dulu Mas. Sebetulnya Mbak, kenapa bisa hilang Mbak? Assalamualaikum. Kenapa kamu nggak pulang? Kenapa kamu ada bisa di sini? Astagfirullahaladzim. Gimana Pak? Jadi kata dia itu dulu pas mau pulang, terkepleset kan. Terus itu jatuh ke jurang Mas. Astagfirullahaladzim ke jurang Pak? Iya Mas. Makanya muka dia itu apa ya, jatuhnya tuh kayak gini loh. Mukanya itu di bawah. Makanya mukanya dia itu rusak sekali kayak gitu. Masuk banyak. Mukanya, Mbak. Iya, mukanya dia itu banyak banget darahnya ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa sih dia bisa terpleset Mbak? Saya kurang tahu juga ya. Apa benar kamu yang mengganggu warga sini? Astagfirullahaladzim. Iya Mas. Jadi dia itu yang selalu mengganggu warga sekitar sini ya Mas ya. Iya. Jadi dia itu yang selalu mengetok-ketok pintu warga. Dia itu ingin minta bantuan Mas ke warga Mas. Minta bantuan ke warga? Iya Mas. Dia itu sebenarnya pengen minta tolong ke warga. Karena dulu tuh dia tuh sendirian kan, nggak ada yang nolongin dia. Dan jasadnya dia tuh belum ditemukan Mas sampai sekarang Mas. Astagfirullahaladzim, jadi dia minta tolong keluarga dengan cara ngetok-ngetok pintu Mbak? Iya Mas, dia tuh di sini tuh udah kurang lebih 80 tahunan Mas. Itu lama banget Mbak. Iya Mas, astagfirullahaladzim. 80 tahun. Oh, kirain baru berapa tahun Mbak? Dia tuh di sini 80 tahun dan belum ada yang nemuin jasadnya dia sampai sekarang Mas. Mungkin sekarang udah gak bisa ditemuin, Mbak. Iya, Mas. Mungkin udah dimakan binatang atau udah hilang ya. Astagfirullahaladzim. Dia tuh nangis. Ya, iya, Mas.
Astagfirullah, dia tuh nangis-nangis, Mas. Nangis, Mas. Iya, itu nangis kayak ngerinting-rinting gitu. Astagfirullahaladzim. Nanti saya bantu doa. Kamu pulang ya. Kamu nggak boleh ganggu warga sekitar lagi. Kamu pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh jangan ganggu warga lagi ya, Mbak. Iya, kamu tuh nggak boleh ganggu warga lagi. Iya, mereka jadi takut gara-gara kamu. Iya, benar, Mas. Kasihan warga yang sekitar. Apa-apa ya, Mbak. Iya, Mas, benar, Mas. Kasihan. Kasihan warga. Dia tuh nggak salah apa-apa diganggu sama kamu. Nanti saya bantu doa kamu biar kamu tuh tenang di alam kamu ya. Oke pemirsa, mari kita bantu doa untuk sosok ini biar dia tuh tenang di alam sana ya. Ya Mbak. Ya, ayo Mas bantu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mbak bantu doa Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillah, Mbak. Dia udah pergi, Mas. Udah pergi, Mbak. Iya, Mas. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Tadi di sekitar sini kan, Mbak? Iya, di sini, Mas. Di bawah pohon ini juga, Mbak. Iya. Udah nggak ada, Mbak. Iya, dia tuh emang... Mbak, dengar suara nggak, Mbak? Astagfirullahaladzim. Seperti, Mbak. Astagfirullah. Itu suara siapa, Mbak? Mungkin itu temannya sosok tadi, Mas. Astagfirullahaladzim. Sosok yang tadi, Mbak? Iya, Mas. Di sini. Iya, Mas. Jadi... banyak banget warga yang kesini itu nggak bisa pulang. Mungkin itu kayak arwahnya itu jadi kayak terbelenggu sini, kayak menghantui sini gitu, Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi yang sosok ini tuh udah pergi sih, Mas. Udah tenang di alamnya. Sih, iya, Mas. Tadi sosoknya di sini, Mas, ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Gila sih, Mbak, kalau dia udah pergi, Mbak, udah nggak warga lagi dong, Mbak. Iya, Mas. Semoga aja warga di sekitar sini tenang juga ya. Nggak ada yang ganggu juga, karena kan dia udah pulang ke alamnya. Semoga aja dia tenang di alam sana. Mbak, amin. Ya, amin. Sudah jelas ini ya kan, Mbak? Iya. Itu karena terpleset ya, Mbak? Bukan karena apa ya, Mbak? Iya, Mas. Iya. Dia tuh kan terpleset, jatuh. Tadi tuh mukanya dia tuh serem banget loh, Mas. Kayak hancur banget itu, iya, Mbak. Banyak banget darahnya. Sampai nggak, udah nggak bentuk muka lagi itu, Mbak. Iya, Mas, benar. Dia tuh mukanya cuma darah, rusak banget. Dia tuh di situ nangis-nangis, merintih kayak kesakitan gitu. Dia tuh minta tolong. 80 tahun lama banget ya. Lama banget itu, Mbak. Sakit banget pasti dia, Mbak. Iya, pasti, Mas. Ayo. Ya, Mbak. Oke, pemirsa. Saya tutup dulu penonton kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-salah kata. Oh, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kita bilang ke warga ya, Mbak. Iya, iya, Mas. Kita suruh nyari di jurang, Mbak. Iya, Mas. Tapi kayaknya kalau dicari jurang, udah nggak ada deh, Mas. 80 tahun itu lama banget ya, Mas. Ya, siapa tahu masih ada apanya itu loh, Mbak. Iya, yes, entah itu dimakan sama binatang buas. Kalau enggak, yaudah udah hilang musnah. Ya, Mbak, kita pulang aja, Mbak. Iya, iya, Mas. Nanti udah ketemu deh. Iya, Mas.